Oke teman, selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, jadi ini juga gue langsung aja, teman ya. Bagaimana sih cara untuk mengikuti tax startup di Get.io, teman? Ya, jadi ini gue bikinin video khusus. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti pengen ikutan tax startup aja nih bang, enak gak modal ya, tinggal selesaiin tugas kita dapat cuan gitu ya. Nah, kalian bisa tonton video ini gitu teman. Jadi kita langsung aja teman ya, bagaimana cara untuk mengikuti tugas startup dan kalian bisa mendapatkan reward ya secara gratis ya teman. Kalau ini benar-benar gak modal, kalian cuma bermodal kayak kalian main airdrop gitu loh. Kalian follow A, follow B gitu. Intinya cuma gitu doang. Nah, kebetulan di sini teman ada dua ya. Ini ada dua. Nah, ini project-project yang udah selesai tugas-tugasnya, teman. Nah, ini ada dua nih, ada dua. Complete text to share 12.500 box, dan ini ada complete text to share 33.801 ISLM, teman. Bagaimana cara untuk berpartisipasi? Ya, pasti kalian harus punya akun Get.io dong. Ya, buat teman-teman yang mungkin belum punya akun Get.io, silahkan daftar. Linknya udah gue sediain semua di kolom deskripsi, teman. Ya, nah setelah daftar, teman, pastikan kalian KYC level 2. Dan di sini, teman, kalian langsung aja klik daftar ya, teman. Ya, nanti, oh ya, linknya gue sediain semua lah di kolom deskripsi ya. Jadi kalian tinggal klik aja. Gue akan nunjukin langsung ya, bagaimana cara untuk mengikutinya untuk kita mendapatkan kumpulan hadiah 33.801 ISLM ini gitu, teman. Kalian tinggal klik daftar. Oke, di sini maka kalian akan diarahkan. Jadi kalian tinggal lihat ya, ini adalah kumpulan hadiah yang akan dibagikan ke para pengikut dari tugas startup ini. Nah, kebetulan ini gue masih mendapatkan 10 entry ya. Acara ini kurang 3 hari 17 jam lagi. Oke, kita langsung gaskan bagaimana cara untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam tugas startup atau tax startup ya. Jadi di sini klaim startup HAQQ next ya, ISLM airdrop ya. Ini kita klik aja. Jadi berhubung ini kan udah mulai berdagang ya teman-teman untuk airdropnya, tapi untuk tugas startupnya itu belum selesai acaranya. Jadi kalian tinggal kalau misalkan di sini ya, kalau nanti ada project baru, misalkan di sini belum statusnya itu masih langganan startup, kalian langsung bisa klaim. Itu bisa menambahkan poin buat kalian. Ini seperti itu ya. Nah, berhubung ini sudah airdropnya sudah lewat ya teman, jadi gue nggak dapet tuh 50 entry. Tapi nggak apa-apa, no problem teman. Tapi paling nggak kalian tahu ya caranya ngeklaim 50 entry ini. Nah, selanjutnya kita akan coba follow Get.io X ya teman. Ini kita akan mendapatkan 20 entry. Buat teman-teman yang follow langsung, kalian bisa lihat. Nah, di sini gue dapet 20 entry ya. Ini tinggal kalian nanti diarahkan di Twitternya Get.io, langsung kalian follow. Nah, seperti ini ya. Berhubung gue udah follow semua, jadi enak ya. Tinggal klik-klik, udah langsung ada entry-nya gitu. Ini gue udah mengikuti ya Get.io Startup, teman. Nah, gue dapet 20 entry tuh. Nah, sini follow Hack Network on X. Kita akan klik aja di sini. Oke, di sini gue akan ikuti, teman ya. Oke, gue udah follow. Nah, kalian bisa lihat ini gue dapet 20 entry. Ya, kita close aja yang ini. Nah, ini banyak tugasnya teman. Nah, follow Get.io Startup on X teman. Ini sebenarnya udah gue follow semua. Jadi kalian buat belum follow ya, kalian follow dulu ya. Nah, kalau yang udah follow, udah pasti dia langsung muncul ya tugas entry-nya di sini ya. Terus kita akan follow lagi join Get.io General Group ya. Ini gue udah join tuh grup Get.io di Get.io atau di platform Get.io teman ya. Nah, kalau udah join, kalian bisa langsung dapat 20 entry. Di sini visit Get.io Moment Packs Post with Get.io Startup teman. Di sini kita disuruh ngebuat suatu postingan gitu teman ya, dengan tagar Get.io Startup. Oke, di sini kita akan coba ya. Nih, kita copy dulu tuh ya, kita copy dulu. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh projectnya apa gitu ya. Ini kan projectnya ISLM ya, ISLM teman. Jadi kita langsung aja ya teman, di sini ketik aja ya teman ya, ISLM ya, kasih hashtag gitu ya. Intinya kalian membuat status lah di sini gitu teman. Nah, jangan lupa buat teman-teman juga kasih aja share linknya ya. Linknya itu di mana sih bang? Linknya itu kalian bisa cari di sini nih teman. Nah, invite friend ya, jadi kalian juga bisa nge-ref tuh di sini nih. Nah, setelah disalin, kalian pergi ke sini dan pastekan linknya di sini, lalu posting gitu teman ya. Nah, udah berhasil.
Di sini maka kalian bisa cek ya entry kalian. Sebenarnya tadi udah langsung dapat ya, tuh dapat 30 entry. Visit get live watch in live streaming. Jadi kalian disuruh nonton halaman live streaming, atau kalian juga bisa nonton live streaming, maka kalian juga langsung nanti dapat entry-nya gitu teman ya. Nah, ketika sudah masuk seperti ini ya di halaman live streaming. Nah, kalian bisa lihat pertambahan 10 entry ya. Follow get post on get io moment ya. Kita akan coba follow get postnya teman. Berhubung gue sebenarnya udah follow, jadi langsung aja ya. Kalau yang belum belum follow itu nggak bakal ada 10 entry-nya ya. Jadi harus follow dulu. Nah, ini Facebook kalian juga bisa follow, invite friend ya teman ya. Kalian bisa share rank, link referral kalian untuk nambah entry. Ya kayak contohnya kayak kalian ngikut airdrop lah ya. Follow get IO startup get moment ya, ini juga udah follow gitu teman ya. Jadi kita langsung aja tuh langsung dapat 20 entry. Download get IO apps ya. Jadi kalau kalian yang udah punya aplikasi get IO sudah pasti kalian kalau kalian klik itu kalian langsung dapat ya teman. Sebentar, ini belum muncul soalnya tampilannya ya. Kalau sudah muncul biasanya entry-nya tuh langsung ada. Nah, itu udah mulai ya, agak lemot teman-teman tuh ya, dapat 50 entry. Oke, jadi itu tadi teman ya, gue udah dapat beberapa entry tadi. Sebelum kita ini gue unjukin entry gue kan 10 ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat entry gue udah sekitar 220 teman ya. Oke, jadi caranya sih simpel itu untuk mengikuti tax startup di get.io. Nanti kita tinggal tunggu distribusinya sampai acara ini berakhir ya. Didistribusi di mana bang? Di akun spot kalian ya. Langsung didistribusi di akun spot kalian. Jadi caranya sih simpel itu teman. Dan ini nggak butuh kita ngehot 10 dolar atau apa. Yang pasti kalian harus punya akun get.io dan KYC level 2 dan kalian selesaikan tugasnya. Jadi sesimpel itu. Nanti untuk linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal klik aja. Oke? Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua mengenai bagaimana cara untuk ikuti airdrop tax startup di get.io, teman ya. Dan akhir kata, selamat siang, selamat mencoba, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.